Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rukyah yang disayangi Allah Ta'ala, Kabupaten Subang akan menjadi tujuan kita hari ini untuk mencari kisah mereka yang ingin terlepas dari belenggu jin. Hari ini, saya, Ustadz Muhammad Zunaidi, dan tim rukyah akan bertemu dengan Sri Kusuma Dewi, gadis 19 tahun yang memilih rukyah syara'iyah sebagai jalan untuk memutus gangguan jin. Belum saja dimulai, Dewi langsung terkulai ketika dalam perjalanan untuk melakukan proses interview cerita. Teteh, katanya selama ini mengalami gangguan dari makhluk gaib. Bagaimana ceritanya, Teh? Jadi sejak SMA itu, ketika masuk suatu komunitas, nah di situ mulai terasa gangguannya. Nah, suka diganggu pas lagi sholat atau lagi ngaji gitu. Nah, terus suka ada makhluk gaib yang muncul-muncul gitu sampai akhirnya kerasukan gitu. Ya dari semenjak itu sering kesurupan sampai sekarang. Ya Teh Dewi, berarti gangguannya itu sebenarnya memang ketika mulai ikut kegiatan itu tadi atau memang sudah dari kecil? Iya, waktu kecil emang udah sering ngelihat gitu, cuman nggak terlalu ini, nggak sampai ngeganggu, biasa aja. Nah, Ustadz Junaidi, nah yang dialami oleh Teh Dewi ini sebenarnya apa, Ustadz? Ya, kalau kita lihat gangguannya itu dirasakan semenjak kecil. Anak yang masih kecil itu kan sebenarnya masih suci. Ya. Kemungkinannya kalau memang gangguan itu dirasakan sejak kecil, itu ada kaitannya dengan pihak orang tuanya. Maka Rasulullah menyampaikan kalau seseorang ya menemui istrinya kemudian membaca doa-doa sebelum berhubungan, kemudian dari hubungan itu lahir seorang anak, maka anaknya itu nggak akan diganggu setan sampai hari kiamat. Nah, berarti kalau ada anak yang diganggu setan sejak kecil, ya artinya ada seorang anak kecil yang memiliki kemampuan bisa melihat jin, bisa melihat penampakan, itu menunjukkan bahwa anak itu terganggu. Itu bukan kelebihan. Nah, kalau demikian, berarti ini sangat erat kaitannya dengan orang tuanya. Maka dalam proses ini mungkin kita juga perlu menghadirkan kedua orang tuanya. Baik, berarti ini kita langsung saja ke rumah dan temui orang tuanya Teh Dewi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak mau membuang waktu, setelah bertemu dengan Bapak Kusmadi dan Ibu Sumarni, orang tua Dewi, proses rukyah langsung dilakukan. Seketika ayat Al-Qur'an dibacakan, tubuh Dewi terkulai lemas lagi dan terus meratap kesakitan. Lihatlah pemirsa, Dewi juga terus memegang bagian tangan kanan dan melindungi perutnya. Kondisi fisik lambung Dewi memang sering ia keluhkan. Rupanya dari sinilah jin kafir bisa kuat mendirikan singgah sananya. Melihat putrinya terus dikendalikan jin, Ibu Sumarni tak kuasa menahan kesedihan. Kalau selama proses pengobatan, selama ini Pak, ada nggak yang ditanam? Enggak dulu, ini mah buat penangkal, ngasih di atas ngasih apa? Paku bumi dah. Di atas lumbungan rumah? Iya, di kayu yang begini. Yang melintang? Iya. Menuju tahap penelusuran, Dewi mengambil sebuah minyak yang ditempatkan dalam sebuah botol. Tak hanya itu, ada seuntai tasbih serta gelang yang juga dipercaya menjadi perantara perlindungan keluarga. Pak Kusmadi, jadi apa sebenarnya ceritanya Pak Lolo? Kan tadi kita sudah ketemu barang-barang ini. Kalau Bapak sendiri sebenarnya punya pengalaman dengan unsur gaib, bagaimana Pak? Jadi ini buat nangkal, Pak. Belajar, nangkal telur, terus puasa mati gini itu gimana Pak ceritanya?
Yang lokal mah itu dia main ke kita, ini saudara, terus lu ngambil aja lah. Adiknya kan warungan, lu ngambil pelor, pelor sepeda, jadi terus langsung minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kali ini tahapan rukyah difokuskan kepada Bapak Kusmadi yang pernah mempelajari beberapa ilmu yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Dan sekali lagi, reaksi terhadap Dewi terjadi. Gadis ini terpancing dengan Ustadz Muhammad Zunaidi dan memandang dengan penuh rasa tidak suka. Jin di dalam tubuh Dewi kini juga bersuara. Ia meminta kami mengembalikan benda-benda tempatnya selama ini bersarang. Itu balikin! Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk ibadah. Jangan rendahkan diri kalian untuk mengikuti hawa nafsu dan keinginan iblis. Kamu hambanya Allah, bukan hambanya hawa nafsu, juga bukan hambanya iblis. Ayo keluar kamu. Selain tiga jimat yang telah ditemukan sebelumnya, Bapak Kusmadi juga menunjukkan satu barang lagi yang juga dianggap sebagai pagar penjagaan rumah. Di bagian atap rumah, dipasang sebilah paku panjang yang disebut sebagai paku bumi. Paku ini diyakini bisa menjadi penangkal ketika ada orang yang bermaksud jahat terhadap keluarga. Tiba-tiba dalam proses pencabutan paku, sekali lagi Dewi tersengat energi goib. Tubuhnya kembali melemas dan jatuh pingsan. Tahukah Anda pemirsa, faktanya paku bumi seperti ini memang masih banyak diyakini oleh sebagian masyarakat. Paku bumi dipercaya memiliki kekuatan magis untuk mendatangkan rezeki dan perlindungan diri dari serangan energi negatif. Minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya. Inilah fakta nyata gurur, yaitu tipu daya setan. Awliya. Gurur yang disebabkan oleh setan tertuang dalam surat An-Nisa ayat 120. Setan itu memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka selain tipu daya belaka. Dewi benar-benar menjadi media perantara jin dari seluruh barang jimat keluarga. Setiap jimat itu seakan-akan memiliki koneksi dengan gadis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada cara lain untuk memutus mata rantai jin kafir selain dengan menghancurkan seluruh jimat. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima sya'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. وَلَا يَعُودُهُ هِفْتُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Boleh diminum, baca bismillah tangan kanan. Ini pelajaran sangat berharga ya buat kita dan untuk seluruh kaum muslimin yang menyaksikan acara kita, bahwa berobat ini memang merupakan perintah agama. Kita diperintahkan untuk berobat ketika kita sakit dan itu enggak merusak tawakal berobat. Nah, tetapi ketika pengobatan yang kita lakukan itu ternyata nggak benar, ya pengobatan yang kita lakukan itu ternyata misalnya penyakitnya gangguan jin, yang ngobatin ternyata pakai jin juga, gitu. Nah itu tidak membuat penyakitnya hilang, malah membuat penyakitnya semakin bertambah parah, gitu. Nah ini pelajaran sangat penting. Jadi kalau kita mau berobat, pastikan bahwa orang yang mengobati penyakit kita itu
bukan orang yang bekerja sama dengan jin. Pemirsa rukyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat, tim rukyah Trans 7 dan Ustadz Muhammad Zunaidi kembali menyiarkan terapi ala Rasulullah, yakni rukyah syara'iyah. Novita Sari menjadi pasien kami yang telah mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata hampir 3 tahun ini. Mbak Novita, boleh diceritakan ke kita semua di sini gangguannya itu yang terjadi seperti apa? Yang saya rasakan itu kalau nggak salah dari awal mulai nikah, tapi yang jelasnya itu kesurupan hampir 3 tahun. Jadinya yang 2 tahunnya itu kan nikahnya mau hampir 5 tahun, jadinya yang 2 tahun itu kena tipu daya jin aja gitu. Setiap hari itu bertengkar hebat gitu. Cuman ujung-ujungnya, iya, ujung-ujungnya itu minta, tujuannya minta cerai aja gitu. Kalau secara fisik, apa yang dirasakan, Mbak? Bagian perut kram, seluruh badan itu kram. Kalau sudah sakit itu kaki itu nggak bisa digerakin, tangan nggak bisa gerak. Di bagian wajah ini kayak istilahnya ada semut-semut berjalan banyak kayak gitu. Ada gangguan namanya setan tafrik, setan pemisah yang ada di tubuhnya Mbak Novi ini, karena dia begitu benci kepada suaminya kalau dekat, dan hampir setiap hari nggak bisa dielakkan pertengkaran itu terjadi. Insya Allah kita mohon kepada Allah untuk mengusir gangguan-gangguan jin itu satu demi satu. Mbak berdiri di sini, lepas sendalnya, langsung di atas tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendapatkan bekal cerita dari Novita Sari dan sang suami Heri Hidayat, Ustadz Zunaidi ingin langsung merukyah keluarga muda ini. Musa alquma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi syihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Begitu dibacakan ayat-ayat doa penghilang sihir oleh Ustadz Zunaidi, reaksi dari jin dalam raga perempuan berusia 26 tahun ini terus bermunculan, terutama dari kakinya. Apa rasanya, Mbak? Terang kaku. Ya, sampai sini aja. Nggak sampai kedengkul aja. Ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa memang ada gangguan jin yang masuk ke dalam tubuhnya melalui benda-benda yang ditaburkan. Pelan-pelan aja. Jadi pemirsa rukyah, kita lihat kakinya Mbak Novita ini langsung kaku ya, berat untuk dilangkahkan. Kram ya. Dalam perjalanan ke rumahnya ke dusun Jejelok Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, perempuan yang akrab disapa Novi ini ternyata mengalami gangguan yang semakin nyata. Baca salawat Nabi dulu kita 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala. Sang suami Heri diminta untuk saling bersandar dengan Novi. Terapi rukyah terus dilakukan. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tajlu syayatin ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Tak lama kemudian, reaksi jin semakin kuat saja.
law kanu ya'lamun. Nah, peluk gini, hadap-hadapan. Ayo. Lihatlah ketika Ustadz Zunaidi meminta kembali suaminya Novi untuk memeluk sang istri, jin tersebut memberikan perlawanan. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Aku ridho dengan wanita ini, menjadi istriku. Jadikanlah ridoanku, keikhlasanku, maafku sebagai keridoanmu, ya. Ya Allah. Dan menjadi sebab seluruh penguasaan setan dalam tubuh istriku ini terlepas ya Allah. Oke. Sekarang abang bacakan ayatul kursi, tiupkan nanti di ubun-ubunnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yahudduhu hifzuhuma. Wa la yahudduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan sekarang kita bisa lihat Mbak Novita masih bertahak-tahak ya Ustadz Junaidi, yaitu kira-kira reaksi terhadap apa Ustadz? Jadi gini, gangguan syaitonul jin yang masuk dalam tubuh manusia itu macam-macam jenisnya. Ya, ini beliau bertahak-tahak, ini menunjukkan bahwa ada satu jenis gangguan jin yang bentuknya adalah tiupan dan semburan. Sekarang kita melihat Mbak Novita sudah tidak mengalami ketidaknyamanan ketika dekat dengan sang suami. Sudah lebih nyaman ya? Ya, sudah lebih nyaman, tidak ada perlawanan. Apakah ini tandanya pengaruh jinnya sudah lepas atau bagaimana Ustaz? Untuk sementara mungkin pengaruhnya agak berkurang ya. Kalau lepas rasanya kayaknya seperti belum. Makanya nanti kita coba untuk menyisir beberapa tempat yang di mana beliau ini sering mencium atau merasakan sesuatu di beberapa tempat di rumah ini. Kita akan coba sisir nanti keliling rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Proses rukyah dilanjutkan dengan melakukan penelusuran ke dalam rumah. Penelusuran pun dimulai dengan mencari titik-titik buhul, terutama pada sudut rumah yang membuat Novi merasa takut. Fagulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna birabbil alamin. Tak butuh lama, Novi langsung merasa kesakitan pada bagian kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana rasanya Mbak Novita? Agak ringan? Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Zunaidi pun menyiram kedua kaki Novi yang kerap kali merasa berat dengan air yang didoakan. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Jin yang ada pada tubuh Novi pun bereaksi lagi. Ia memberikan perlawanan agar Ustadz Zunaidi tak menyiramnya. Walau karihal mujrimun. Ya, Ustadz Junaidi menyiram tanaman yang ada di bagian rumah yang tadi diinjakan kakinya Mbak Novita, yang mana ini merupakan wilayah di mana Mbak Novita mengalami gangguan yang luar biasa hingga Mbak Novita menangis dan juga marah-marah tidak terkendali ketika Ustadz Junaidi menyiramkan air dan membacakan doa-doa rukiah di sekitaran tanaman-tanaman yang ada di sini. Penelusuran masih terus dilanjutkan. Kali ini tujuan kami adalah titik-titik di dalam rumah. Ketika kami masuk ke ruangan sholat, Novi kembali memperlihatkan gelagat tidak normal hingga membuat tubuhnya semakin lemas. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr
Inna allaha sayubtiruh, inna allaha la yuslihu amalal mufsidin. وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Novi sudah bisa mengendalikan diri dari jin yang mengganggunya. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekarang kita sudah sampai di tahap penyempurnaan. Ustadz Junaidi, bisa dijelaskan ini tahapannya seperti apa? Sekarang kita mencoba untuk mengambil jejak-jejak ain yang ada di dalam tubuhnya. Ya, sebenarnya efektifnya kita menggunakan bekas mandi atau bekas wudhu orang yang menyebabkannya. Ya, tapi rasanya nggak mungkin. Maka kita mengambil jejak ain itu dari Mbak Novita sendiri. Sekarang Mbak ambil, Mbak apa, niatkan mengambil jejak-jejak ain yang ada dalam wajahnya. Lalu sang suami Harry diminta untuk memandikan istri yang disayanginya. Semoga kesulitan dan ketidaknyamanan yang selama ini menimpa keluarga Novi dan Harry lenyap atas ridho Allah sang pemilik alam semesta. Amin ya robbal alamin. Wa min syarri hasidin idza hasada. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Mbak Novita dengan Mas Harry itu banyak pertengkaran, banyak percekcokan. Itu semata-mata bukan karena gangguan jin saja, bukan karena unsur-unsur gangguan jin saja, tapi mungkin karena kita kurang menjaga hal-hal yang menyebabkan pasangan jadi kecewa. Juga pelajaran buat pemirsa yang ada di rumah, ya, bahwa surga seorang wanita ada pada suaminya. Ketika seorang wanita itu bisa bersyukur atas kebaikan suaminya, maka semua yang ada pada suami itu tampak baik. Tapi tidak semua laki-laki punya surga. Nah, makanya karena kita tahu surganya istri itu ada pada suami, maka suami harus punya surga. Apa surganya? Ya, seorang suami harus orang yang terdepan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memberikan keteladanan dalam berakhlak sehingga istrinya pun merasa berada di surga ketika berada di dekatnya. Karena tujuan akhir daripada gangguan setan adalah membuat orang itu enggak bersyukur. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat ke 16 di sana disebutkan iblis bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fabima aghwaytani la'aqudana lahum shiratal mustaqim. Dia bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menghalang-halangi manusia dari shiratal mustaqim. Summa la'atiyannahum, kemudian akan mendatangi manusia itu, mim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'irihim. Dari depan, belakang, kanan dan kiri. Apa tujuannya? Tujuannya cuma satu, supaya manusia itu enggak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Nah, jadi kita tutup dengan ya saling mengikhlaskan, memaafkan. Ya, kita berdiri. Mbak Novita dijabat tangan suaminya, dicium, kemudian dipeluk. Ya. Berikan permohonan maafnya. Ya, saya doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berkahi ya perjalanan sampai di hadapan Allah, sampai di surganya Allah, keluarganya berkah, sakinah, mawaddah, warahmah.